Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mukis Kalam. Selamat datang di channel saya Mukis Kalam. Sebelumnya salam mengari dari Lampung, salam dari Indonesia, salam kami lover, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kami di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Kembali lagi masih bersama saya Mukis dari Natuha Padang Ratu Lampung Tengah Mas Bro. Hari ini kita berada di Pasar Kambing Adi Jaya lagi Mas Bos. Pasar Kambing Adi Jaya adalah pasar kambing terbesar di Provinsi Lampung, bahkan di Provinsi Sumatera Mas Bos. Oke, Pasar Kambing Adi Jaya buka setiap hari Selasa dan hari Sabtu mulai dari jam 5 subuh sampai dengan jam 10 pagi Mas Bos. Ini terlihat di sebelah sana seperti biasa ada Bang Hanapi Mitro Dodo Kambingan, Pak Bapak Ilyas Mitro Dodo Kambingan, nampaknya Bang Isban dan kawan-kawan dari daerah Sumatera Selatan juga hadir Mas Bos. Dari daerah Pagar Alam nampaknya juga hadir. Dari sana Menggala Wai Abung juga berbelanja Mas Bos. Itu saya lihat di sebelah sana ada satu mobil yang hampir terisi penuh. Nampaknya agak selon tuh berbelanja Mas Bos. Barang hari ini berkurang dari kemarin Mas Bos. Oke. Sebelum saya lanjut video ini, saya mau bagi seluruh viewers. Setiap kali live saya bikin konten, saya selalu minta bayar. Bayarnya pakai apa? Pakai BPJS Mas Bos. Bayar pakai jempol dan subscribe ya Mas Bro. Oke. Lanjut Mas Bos. Kita mau review harga kami dulu Mas Bro. Wetok-wetok Mas Bro. 2.500 pas masih dirunding. Cuman seperti ini kita harus teliti Mas Bos. Ini ada sesuatu nih Mas Bro. Ini kalau teman-teman tidak cermat ini tidak kelihatan. Itu dadanya sudah bolong Mas Bos. Tuh. Busuk dadanya Mas Bro. Yang putih Mas Bos. 2.500. Makanya kalau harus beli di pasar harus teliti Mas Bos. Ini. Oke, lanjut Mas Bos. Kita review yang lain Mas Bro. Kita masuk ke areal tengah. Bah. Ki lanang-lanang rego piro iki, Mbah? 3.5, Bos. 3.5. Yang rongnya 50-an larang-larang, Des. Nah, nek rongnya 50-an dadi iku, Mbah. Pirang biji iku? Siji, loro, telu. 3 ekor 23 50 70 75 up, Mas Bos. Nah, iku. Rongnya sekat 60-65 cm di Jawa Randu Mas Bos. Nah itu tanyang 16 Mbah. Nah ini yo terlalu likur setengah kayaknya kok mandana pun Mbah. Nek 70-75 cm Mas Bro. 70-75 cm gemuk Mas Bos. Punya Pak Sabar. Model Jawa Randu Mas Bos. Jawa Randu biasa Mas Bro. Ini 3 ekor di 2.350.000. Ini go dengan beliau ini 2.050 belum diberikan Mas Bos. Belum dikasih ya? Entah air go piro Mbah iki, Mbah. Iki nek selikuran dijual ora, Mbah? Enggak dijual. Ini Mas Bos, enggak dijual katanya kalau 2.100.000 Mas Bos. Oke, lanjut Mas Bos. Go piro ngono iki, Kang? Go piro ngono iki, Kak? Hah? 2.300.000 Mas Bos. Ini super barangnya Mas Bos, jantan. Mas Bro. Wah. Jawa Randu super 70 up Mas Bos. Masih sangat muda. 2.300.000 masih nego Mas Bos. Ini yang punya nih Mas Bro. Ini kita sampai juga. Hah? Piro? 19.5 ini. Ini 19.5 Mas Bos. Jawa Randu super juga ini Mas Bos nampaknya. Ini 65 70 cm Mas Bro. Yang ini? 75 up 2.700.000 sama Jawa Randu super juga Mas Bro, masih muda. Tapi ini udah ini Mas Bro udah masuk kekah lah ini Mas Bos. Nek wetu-wetu air sing ndi? Wis ana. Iku rego piro iku? 28. Nek kae? Udah kono? Iya tinggal itu. Tinggal iki. 28. 2.800.000. Nek iki? Wis payu iki. Laku terjual. Iki payu piro iki, Mas? Gawe 3.000, Mas. Hah? Iki payu piro, Mas? Gua aku ngitungnya piro. Ya, Mas Bro. Terjual ini. Ini semi PE, Mas Bro. 16-14. Ya, Mas Bro. 15.5. Payu piro iki, Kang? Iki. 26. Terjual 2.600.000, Mas Bro. Semi PE, Mas Bro. Oke, lanjut Mas Bos, kita lihat yang lain lagi Mas Bro ya. Masih banyak nih kambing-kambingnya Mas Bos. Yang mana? Oh, merek ini harga berapa, Bang? Mang Ece. 2.150. Ini dan yang ini. Ini Mas Bro, 2.150, 65 ke 70 cm Mas Bos. Ini Rambon.
Ini untuk ini kambing lokal Mas Bos ya. Jadi bukan kambing dari daerah pegunungan, badannya pun sudah gemuk Mas Bos. 2.100.000-an, 65 ke 70 cm Mas Bos. Nah iki, Mang. Mana? Nah iki. Itu 36.5. 36.50 Mas Bos. 19 dan 18.50 Mas Bos. 18 dan 18.5. 18 dan 18.5 Mas Bos. 36 50 cm. Sorry Mas Bro. 60 65 cm. Cuman ini modelnya sudah gemuk Mas Bos. Nih. Udah masuk di KK Mas Bos. Punya Mang Ecek nih Mas Bro. Yang punya wilayah nih Mas Bos. 36 50 Mas Bro. Mantap. Kowe to ora nggowo Mang? Ae lo doro-doro iki. Doro-doro. Yang ini kita kan piro Mang doro? Doronya itu duanya itu 16.5. Dua ekor dan yang itu ya. Nah. Ini jawarandu Mas Bro. 16.50 Mas Bos. Untuk TB 55 60 cm, umur sekitar 6 sampai 7 bulanan Mas Bos. Mantap yang ini Mas Bro. Oke, lanjut Mas Bos. Kita lihat yang lain lagi Mas Bro. 16.5, 36.5, 2.100.000-an. Mas Bos. Budi, doro Mas Budi. Oke, lanjut Mas Bro. Kita lihat yang lain. Mas Bro. Tontonan banyak orang nih Mas Bos. Mas Bro. Jalut. Dari jalut biro pitongnya umo. 5.5 Mas Bro. Mintanya 6.000. Mintanya 6.000. Oh kalungnya tinggal tapi. Mas Bro. 5.5 kalung sama tambangnya tinggal. Nih Mas Bos. Nih. Pasnya di 5.5 di. Oh itu Mas Bro, yang punya yang masih ngerokok tuh Mas Bos. Nih Mas Bro, kalau yang ini 4.500.000 nih Mas Bos. Garut Mas Bos ya. Tapi kalau gantengnya ganteng yang ini Mas Bro. Ini Garut juga, cuman beda Mas Bos modelnya Mas Bro. 4.500.000 pas ini Mas Bos. Oke lanjut Mas Bro, kita lihat yang lain Mas Bos. Ini masih banyak teman-teman nih Mas Bro. Yang benar harga berapa Bang? Harganya rata-rata 5.000 Pak. Harganya tadi 4.5 katanya pas ya. Harga pasnya 4. Harganya pasnya 4.5. Ini yang punya Mang Dede Mas Bos. Sampurasun, sadaya sadere ke pecinta domba di Priangan. Nih Mas Bro. Asli Garut. Asli Garut nih Mas Bos ya. Nih Mas Bro. Kalau yang itu pasnya di harga berapa Mang Dede? Tadi ada simpang siur 5.5 pas tapi kalungnya tinggal. Ada yang bilang simpang siur seperti itu. Ya benar yang harga berapa Mang? Itu kayaknya dibawa pulang dulu. Oh dibawa pulang ada dulu? Harga soalnya ada orang cari untuk pejantan tanduk putih. Biar oh jadi ini udah ada pemesanan ya? Ada pemesanan. Ada pemesanan Mas Bos. Nih. Dibawa pulang karena dia pilih clear tanduk putih. Oh clear tanduk putih. Kalau untuk tanduk putih dan tanduk hitam yang lebih ganteng yang mana tuh Mang Dede? Iya kalau motif sih gitu. Putih ya? Iya, cuma putih. Punya ini kalau badan kan di sini masih muda. Ah, ini masih muda ini nih. Bisa kelas A, bobot bisa gental up karena muda, tanduk belum balik. Oke, tanduknya kalau udah balik juga serem balik sebenarnya ya. Selesai. Kalau ini kan masih jangka panjang nih. Oke, ini kira-kira berkembangnya berapa tahun lagi bisa balik tanduknya tuh? Sekitar 5 tahun. 5 tahun lagi ya Mas Bos. Baru dia membuka. Buka ya. Jenggotnya sedang full. Oke, makasih Mang Dede ya. Siap Mas Bro, siap Mas Bos. Lanjut Mas Bos, kita lihat lagi yang lain Mas Bro. Ini ada Bapak Sukis nih Mas Bos. Pak De, wong baru operasi ki menang-menang nang rumah. Jagong. Barang super. Sing endi super. Do berangkat dari siji. Lah iku rego piro, Bro? Nah iki super iki. 3 juta 100. Mau cangkemmu pepep ngono ki 3 juta 100. Ora wingi mulai. Iki wedus pepep. Wingi nek sing telepon ora? Ora. Hah? Nek WA. Oh iya iya. Nek babone. Tak kirim aku nomormu. Nek Mas Bos. Hadi sik juta. Apa nih? Wedus ae. Masuk aku Surya Smukus aku. Weh, aku ki pasti piro, Bro? 3.000. 3 juta pas Mas Bos. Hah? 3 juta pas. Yang lain yang mana nih, Bro? Iki tak gol murah. Berapa nih? Rolikur 50 kurang. Nah, Mas Bro. Ada kendalanya apa ini? Normal. Normal. Wonge mumet. Iki 2000 didol ora? Mumet. Pase piro iki? Tak utange rolikur 50 iki. Diutangke. Sing utang masuke. Nah. Sing ndek di cash piro?
Yo, cok. Ini malah telu likur. Masuk mana ya? Weh, urung ngombe podrek kowe wis ditine iki. Weh, babon weh. Sing ngendi babon? Likur second weh. Babon kae? 2.150.000 Mas Bos. Laktasi satu kali. Laktasi satu kali. Kalau bandotan? Bandotan ini dikah. Mau sing abang. Sing abang mau. Nih, iki entek piro iki babon iki? 21 habis. Habis laktasi satu kali TB 85 cm belum mekar nih badan Mas Bos. Ini masih bisa mekar. Cuman modelnya belum bukan yang jenis bulat Mas Bos. Ini laktasi satu kali Mas Bos. Nih. 80 cm Mas Bro. Jawa Randu super punya Bang Apip Mas Bos. Ya, bibitan Bro berapa Bro? 5,5. Betina. Betina. Betina nih 550. Ya. 400 ya. Kalah Bos. Pasti piro? Belinya 500 Bos modalnya. Modalnya udah 500 nih Mas Bro. Ya. Mas Bro. Rambon Mas Bos. Namun bagus nih Mas Bro. Pasnya di 500 25 pas 525.000 Mas Bos. Kalau lihat kambingnya nih Rambon Mas Bro. Rambon bagus. Umur sekitar 4 sampai 5 bulan nih Mas Bos. Mantap nih Mas Bro. Lu yang banting harga lu. Nih Mas Bos. Nih Mas Bos. Ini 16 katanya Mas Bro. Tapi masih sangat-sangat muda nih Mas Bos. Belum sampai 1 tahun ini paling umur 7 8 bulan. Ini kambing ini termasuk super cuman perawatannya kurang Mas Bos. Jadi seperti ini. Ini 1.660.65 cm dengan yang ini Mas Bos. Ini masih sangat muda. Ini sekitar 5-6 bulan Mas Bos. Cuman saya sanksi di kaki depan kalau seperti ini Mas Bos. Bentuknya udah ketara Mas Bro. Cuma bakal mengkor kalau lama-lama seperti ini. Apalagi kalau bobotnya nambah nih. Ini 1.400.000 Mas Bos. Nah, jadi kalau beli kambing bibitannya harus diperhatikan benar-benar Mas Bos ya. Dari kaki, kuping, tanduk. Saya sering ngomong tuh ekor, buah zakarnya Mas Bos. Jadi perlu sangat ketelitian, apalagi untuk pemula Mas Bro yang terjun sendiri Mas Bos. Oke lanjut Mas Bos. Kita lihat ada bibitan jantan di sini. Lanang cilik ini kita kan piro bah? 750. Piro? 750. 750 jantan nih Mas Bos. Ya laki. 750.000 Mas Bos. Ini TB-nya berkisar kan sekitar 35 sampai 40 cm Mas Bos. Cuman ini petotan, belum wayahnya dipetot, udah dipetot, Mbak ya. Jadi ini cacingan Mas Bos, baru perlu obat cacing. Ini rambon kacang nih Mas Bos. 750.000 masih bisa kurang, Mbah. Pasir ku piro, Mbah? 500. Pas, ora entuk 500, Mbah. Pas wae. Eh? Pas. Pas, kantan jelas. 6,5. 650.000 nih Mas Bro. Pas. Pas. Bibi dan jantan umur sekitar 4 bulanan. Jantan dulu Jawa. Pas. 650.000. 5,5 Mbak yo. 5,5. Ambil dulu semua denda sampun. 5,5 ora oleh. Ngain kok. Mas Bos, katanya dari pagi udah ditawar 5,5 belum boleh Mas Bos. Yang punya nih Mas Bro. Oke, lanjut Mas Bos. Kalau di sini juga ada bibitan Mas Bos. Ini 750.000-an tadi Mas Bos. 1 2 3 4 5. Ini betina Mas Bro. Cuma kalau yang ini udah perung Mas Bro. Perung itu kupingnya mengkeret keras Mas Bro. Itu mengkeret keras seperti ini, perung namanya Mas Bos. Tidak bagus juga di kambing kurang ini Mas Bro, kurang bagus lah kalau dilihat sama Mas Bos. Tapi kalau untuk di daging dipotong nggak masalah kuping seperti ini Mas Bos. Kalau untuk dipelihara kurang bagus Mas Bos. Ini perung 750.000-an tuh 1 2 3 4 ekor Mas Bos. Nih. Oke. Okay. Lanjut Mas Bos, kita lihat yang lain lagi Mas Bro. Masih banyak di sebelah sana Mas Bos. Mungkin lu ke saingannya ya sebelah e. Piro ini iki? 2.000. Wedok ya? 2.000. Wedok. Rego piro? 2.000. Hah? 24. 24 Mas Bos. Katanya si meteng Mas Bro. Ngelasno ora oleh ini. Ini Mas Bro udah ditawar 2.250.000 belum boleh Mas Agus katanya. Katanya sih Mas Agus katanya. Ya. Katanya. Yang enggak katanya 19 ini, Pak. Yang enggak katanya 19. Saya tak tambahin dari penawaran sampai 50. 19,5, Pip. Enggak katanya itu. Bolong 50.000. Fakta. Kampret. Nih Mas Bos, 19,50 nih Mas Bro, belum boleh. Kil. Iki desa apa, Kil? Ngapi-api men, Kil. Kil. Nih Mas Bos, bagus-bagus seperti ini Mas Bro. TB 60-65 cm, 60 up nih Mas Bos. Ini punya siapa ini ya? Ayo-ayo teman yo.
Nek lanang go lanang ora? Endi wirismu? Kosong tak enggak. Entek. Nek kan anu kene badal ayu. Nek. 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 Kurang tangi aja. Hah? 5-4 3 ekor. 18. Berarti 18-an ya? Hah? 18-an Mas Bos. Nih, kalau yang ini enggak masuknya kuping ya Mas Bos. Burung sebelah. Jantan. Ini. 18-an, tapi tanduk-tanduknya ini udah rusak Mas Bos. Tanduknya hampir kena, ini harus dipotong dulu Mas Bos. Dipotongnya bukan karena apa? Karena dia kasihan kalau dia sampai nancep Mas Bos. Seperti ini. Untuk TB yang ini 65-70, yang ini 60-65 Mas Bos. Yang ini 60-65 cm Mas Bro. Nah, cuman kupingnya burung ini 18-an root di 5.400 3 ekor. Untuk jenisnya Jawa Randu biasa Mas Bos. Oke. Lanjut lagi Mas Bos. Di sana di Mas Paris sudah keluar Mas Bro. Dari Palembang tuh Mas, Palembang Kota. Dah penuh Mas Bos. Bang Napi udah penuh, cuman tinggal mandetin doang di sana. Bapak Ilyas sudah 2 sub Mas Bos. Banyak yang berbelanja di sini juga dari daerah Palembang lainnya nih Mas Bos. Itu juga hampir penuh Mas Bro. Oke, lanjut Mas Bos. Kita lihat lagi yang lain Mas Bro. Mas Bro. 7580 cm Mas Bro. 7580. 2.800-an Mas Bos. Yang ini kemarin kalau enggak salah kayak seperti 32 deh Mas Bro. Ini Mas Bos, 28 root. Terjual di sini Mas Bos. Mantap. 3 ekor Mas Bro, mantap Mas Bos. Oke. Lanjut Mas Bos. Oh, di sini Mas Biting Mas Bro dari Adi Jaya. Kan iki rego piro Mbah iki Mbah? Sing blak ini dhisik Mbah. Loro iki 2000. Hah? 2000 yang ini? Ya iki 13.5. 13.5. Loro iki 2000 iki 13.5. Ya Mas Bos. Dua ini 2 juta. Yang satu 13.50 nih yang punya nih Mas Bos. Larang. Hah? Ya ora larang jane Mbah. Iku pasti piro iku Mbah? 11. 11 Mbah ya. Ada yang 12 ya. Yang 12. Lagi pasti piro Mbah? Kurang-kurang ibu piro? 12. Hah? 12. Pas. Kira itu pun 12 Mbah. Oleh nganya. Pembayaran ya Mas Bro. Pasti piro? 12. Pas. Ini 19 ini di 13 Mbah ya. Kalau yang jantan ini 2 ekor harga berapa Bos? 3 Mbah. Hah? 3 juta Mas Bos, 5560 cm Mas Bos. 5560. 3 juta. Mantap nih Mas Bro. 55 up Mas Bos. Untuk model Rambon Mas Bos. Nah, ini Rambon kaca, yang ini Rambon biasa Mas Bos. 3 juta ini yang punya nih Mas Bos. Kalau yang ini tadi yang jantan-jantan betina-betina ini yang punya nih Mas Bah ini Mas Bro. Oke. Lanjut Mas Bro. Bibitan Bro. 252. Ini sama? Sama ini. 2.500. Habisnya 24. 24 Mas Bro, 55 sentian Mas Bro. Jawaran 2 Mas Bro. 24.50 habis. Iya. Ini Rambon Mas Bos. Tulung Singkip punya. Kota Bumi Tulung Singkip punya Mas Bos. 24.50 2 ekor jantan. Jantan semua Mas Bro, bibitan. Umur sekitar 5-6 bulanan Mas Bos. Mantap. Nih orangnya dari Tulung Singkip Mas Bos. Oke, lanjut Mas Bos. Nah, yang ini kita kan birong ini ki. Kurang kok sewu ora? 11. Ora kurang kok sewu. 11 Mas Bos. 55 sentian juga nih Mas Bro. Cuman bodinya udah belum jadi. 1.050. Kurang dari 1000 enggak? Enggak bisa kurang. Mas Bro. Jantan Mas Bos. Jawa Randu sedang. Oke, lanjut Mas Bro. Oke, makasih Pak De. Siap, lanjut Mas Bos. Di sini tadi yang minta di angka 14 Mas Bos, 65 ke 70 cm. 14-an. Yang ini 12.50 mintanya Mas Bos. Lanjut, saya udah dapat 4 ekor, 5 ekor Mas Bro sama betina Mas Bos. Betina Mas Bos. Yang mana? Ini. Berapa yang itu? 8,5 Mas. Waduh, udah rusak kayak gini betina. Iya. Ki 8 seket Kang, gudi kan Kang? Hah? 8 seket ki. Diobatinya pakai Warmax ini Mas Bro. Perawatnya. Ini ya. Ini ulu setengah ini ki kayaknya ya, oh, madan-madan mikir Mas. Soalnya deh. 500 lah. Nah 500 ya tadi ki. Kita apa 700. Ngobat ro warmectin di si, diobati di si, jar kemari di si, nah, Mas Bro. 5 setengah. Ah 5 setengah. 5 setengah. Belum dapat. Pasti piro?
7,5 pas yang punya Mas Bro. 750 katanya Mas Bro. 600. 600 Mas Bos. Tuh, Mas Ansor. Sir gudike yo. Bibir gudike larang. Berapa? Larang yo. Sekilo 5 juta garing. Gudikan Mas Bos. Jadi kalau gudikan ini kita pakai warmectin Mas Bos. Paling 1,5 mili 2 kali penyuntikan selesai nih Mas Bos. Tapi dalam jangka waktu 1 bulan pulih bener nih Mas Bro kalau pakai warmectin. Oke, lanjut Mas Bos. Nih Mas Bos, kita ada muatin di sini Mas Bro. Ini masih proses muat. Sudah banyak kita muatin di situ ada 6 sama ini 7. Kita muatin yang lain Mas Bos. Oke. Mungkin cukup sekian dulu Mas Bos review hari ini. Saya mau muat barang, saya mau pulang. Sebelumnya salam ngarit dari Lampung, salam tenan Indonesia, salam kami lover, salam satu hobi serta salam satu profesi. Bagi seluruh pecinta kami seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Saya Rio, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.